Belum sebulan cerai dari Indra Bekti, Aldila jelita dikabarkan telah memiliki pengganti mantan suaminya tersebut. Sosok pria lain Aldila jelita ini pun tampak langsung menjadi sorotan. Pasalnya publik dibuat penasaran dengan isu tersebut, padahal Aldila jelita sempat mengaku masih menyayangi sosok Indra Bekti. Apakah alasan Aldila jelita meminta cerai tersebut lantaran sosok pria ini? Diketahui belakangan Aldila jelita akhirnya mengungkapkan alasannya meminta cerai kepada Indra Bekti. Diakui Aldila jelita dirinya menemukan sesuatu di HP Indra Bekti hingga memutuskan akan berpisah. Namun apa isi HP Indra Bekti tersebut sama sekali tidak diungkapkan oleh Aldila jelita. Kini justru muncul isu Aldila jelita memiliki pria lain. Hal tersebut pun diunggah di kanal YouTube selebrita Indonesia yang berjudul Pasca Bercerai Aldila Jelita Punya Sosok Pengganti Indra Bekti, insert hari ini pada 1 Mei 2023. Namun ternyata dari narator dalam video tersebut, sosok pria lain Aldila Jelita ini adalah adik kandungnya sendiri. Kabar ini membuat Aldila Jelita memiliki pengganti Indra Bekti pun dipastikan hoax atau tidak benar. Sementara itu rupanya saat Indra Bekti tak sadarkan diri beberapa waktu lalu saat pembuluh darah pecah, Aldila jelita justru menemukan sebuah fakta yang merusak pernikahannya. Saat itu diakui Aldila jelita dirinya berhasil membongkar isi HP Indra Bekti. Mengetahui rahasia yang selama ini tidak diketahuinya, Aldila jelita pun mantap meminta untuk bercerai. Dilansir dari YouTube Nadia Alaidrus, awalnya Aldila jelita membahas soal masalah rumah tangganya. Ia ternyata sempat bertengkar hebat dengan Indra Bekti pada tahun 2020 dan mengancam akan cerai jika kesalahan mantan suaminya terulang kembali. Namun rupanya hal yang sama kembali terulang di tahun 2023 hingga Aldila jelita pun memilih untuk Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.